Okay guys, kembali lagi dengan gue Inul Motovlog. Nah, sekarang gue berada di Penyelayan. Mending kita lewat jalur kiri aja, karena agak berbahaya kalau kita di kanan. Ini turunannya agak curam. Jadi kalau seandainya kejadian yang tidak-tidak, kita agak berbahaya sedikit. Di sini biasanya banyak mobil yang remnya blong, ya bahaya banget loh guys. Nah, kesempatan video kali ini gue mau nunjukin ke kalian nih jalur alternatif via Kota Lawe dan Pandesike. Aduh, di sini dong masuknya, jangan di situ. Yuk, kita mulai di sini. Ya, di sini agak tricky sih sedikit. Bagi teman-teman yang belum biasa lewat tanjakan-tanjakan curam, gue saranin ya, khususnya mobil Avanza seninya, jangan gantung-gantung kopling. Ya, usahakan di sini kalian udah turun ya. Tapi jangan digas. Nih, pas posisi ini kalian turun ke gigi 1 ya. Baru gas. Nah, atur RPM, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah ya. Usahakan di gigi 1 terus. Soalnya ada tanjakan yang lebih parah lagi di sini. Nah, di atas itu. Waduh, udah kayak hutan di sini. Biasanya jalan ini kelihatan loh dari bawah. Nah, usahakan jaga RPM mobil kalian ya. Biar aman sampai ke atas. Ya, sekali lagi gue tekanin, ini jalur alternatif via Kota Lawe dan Pandesike. Kalau kalian terjebak macet nih, biasanya di hari Senin bakalan macet. Nah, usahakan kalian lewat sini ya. Tapi jangan ngebut-ngebut guys, banyak anak-anak di sini. Dan ini adalah jalur kampung, jadi usahakan kecepatannya jangan terlalu tinggi. Nah, kalau kalian ketemu pasar ini adalah pasarnya Pandesike. Pasar baru lah namanya. Kalian ambil jalan ini, jangan jalan di bawah karena jalannya agak widih. Keren cuy. Nah, setelah kalian ketemu nih rumah gadang legendaris nih, kalian ambil kiri, jangan lurus. Kalau lurus, kalian bakal terjebak macet juga di pasar Kota Baru. Kalian ambil sini dan ikuti terus rambu-rambu yang ada di tiang-tiang listrik atau tiang-tiang yang telah terpasang. Gimana guys? Oh my god, kangen gue. Thank you.
Nah, ikuti terus jalan ini. Kalian bakal ketemu pertigaan dan hati-hati di sini, soalnya banyak yang ngebut. Hati-hati di sini, pelan-pelan. Ngebut. Nah, baru gue bilang pada ngebut. Nah, kalian ikutin aja tuh di sini. Terus ikuti jalur aspal ini. Kalau bulan Ramadan ini. Nah, juga hati-hati di sini nih, jalannya agak nyempit. Dan blind spotnya gede banget, apalagi kalau kalian belum terbiasa. Jadi kayak gue bilang tadi, pakai aja gigi satu kalau kalian belum terbiasa bawa mobil. Soalnya agak tricky, guys. Gimana nih, guys? Cantik nggak? Keren nggak nih? Ini kampung gue loh, Pandai Sike. Dan mudah-mudahan gue bisa bikin sebuah video tentang Pandai Sike ya, doakan ya, guys. Soalnya ini mantep banget kalau digarap, guys. Tapi gue butuh tim untuk ngegarapnya. Blind spotnya juga gede, jadi pelan-pelan aja. Ambil titik dalam ya, kita keluar. Nah, di depan sana juga blind spotnya gede. Nah, di sini pelan-pelan aja, jangan ngebut-ngebut. Nah, pelan-pelan aja. Nah, oh, nah ini bahaya banget nih. Bahaya banget nih, salah-salah ngerem, low side. Salah-salah ngelem, low side. Ngelem lagi, aduh. Kita sampai, guys, di sini. Nah, kalian udah bisa tuh, udah aman ke Bukit Tinggi. Tapi tetap hati-hati di jalan ya. Keep safety, keep riding. Gue Inu Motovlog. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah like video ini, yang udah support video ini, dan juga udah nonton video ini. Thank you very much. See you and bye-bye.